Sementara di Depok, Jawa Barat, dua warga negara asing asal Pakistan ditangkap petugas imigrasi karena meminta uang dengan dalih kemanusiaan secara paksa. Aktivitas keduanya meresahkan warga dan sempat viral di media sosial. Kedua warga negara asing asal Pakistan berinisial FG dan MAG ini ditangkap petugas imigrasi kota Depok di tempat ibadah di kawasan Margonda, Depok. Keduanya meminta uang kepada warga setempat dengan dalih untuk kemanusiaan di negara mereka. Aktivitas keduanya sempat viral di media sosial lantaran meresahkan warga. Disinyalir bahwa PT-PTG ini mendatangkan orang asing tersebut tanpa tujuan yang tidak jelas. Kegiatan kedua orang asing tersebut adalah mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke suatu lembaga di Pakistan bernama Madirsa Arabia. Mereka mengumpulkan uang lalu mengirimkan hasil pungutan tersebut melalui Western Union ke seseorang bernama ABG, yaitu seorang warga negara Pakistan. Setidaknya dana yang telah terkumpul sebanyak Rp39.713.000 dari beberapa Dewan Kemakmuran Masjid seperti di daerah Bekasi, Bogor, dan Depok. Kesemua uang tersebut saat ini sudah dikirimkan dan ditransfer ke ABG via Western Union. Dana yang telah terkumpul sebanyak 39 juta lebih sebagian besar telah disetorkan. Atas perbuatan keduanya melanggar peraturan keimigrasian, mereka terancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.